Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada PDPR kali ini, kelas agama petang SK Mambau. Oke, mata pelajaran ibadah tahun 4 di bawah tajuk solat fardu. Oke, hari ini kita akan fokus kepada syarat wajib dan syarat sah solat fardu. Okay, pertama sekali kita lihat pengertian apa itu syarat wajib solat. Syarat wajib bermaksud seseorang yang tidak menepati syarat tersebut tidak diwajibkan solat. Okey. Yang kedua, syarat sah solat. Okay, syarat sah pula bermaksud sekiranya syarat tersebut tidak dilaksanakan, solat yang dilakukan batal. Okey. Solat ni bila kita buat, dia ada syarat-syaratnya. Okay, kita tidak boleh buat sewenang-wenangnya, buat sesuka hati kita. Okay, orang yang tidak menepati syarat-syarat tersebut tidak diwajibkan solat. Contohnya seperti siapa? Okay, nanti Ustazah akan terangkan. Okay, kita pergi kepada syarat wajib solat. Okey, kalau kita ada semua syarat ni, kita wajib sembahyang, kita wajib solat. Okey, syarat yang pertama, Islam, beragama Islam. Kita mestilah Islam. Okey, kalau Islam, wajib solat. Okey, tapi kalau bukan Islam, dia tak wajib solat. Okey, yang kedua, baligh. Apa itu baligh? Okey, baligh itu cukup umur. Bagi lelaki sampai umur 15 tahun. Okey, atau keluar mani. Okey, andai kata dia belum keluar mani pada umur 15, tetap dikira baligh. Bagi perempuan pula sehingga keluarnya darah haid. Okey, yang ketiga, sempurna akal, iaitu tidak gila. Okey, orang yang tidak berakal seperti orang gila tidak wajib solat. Okey, dikira tidak berdosa baginya. Okay, ini yang Ustazah sebutkan tadi, Allah tidak akan marah. Malah dia tidak akan berdosa. Okay, yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Ini bagi perempuan, syarat ni. Okey, perempuan ada haid dan nifas, maka dia tidak wajib solat. Okey, apa itu nifas? Nifas ni ialah darah haid yang keluar dari rahim wanita atas sebab melahirkan anak. Okey, kita masuk pula pada syarat sah solat. Yang pertama, suci badan, pakaian dan tempat solat daripada najis. Okey, suci daripada najis ni maksudnya dari segi pakaian mahupun anggota badan dan juga tempat. Okey, maksud tempat di sini ialah tempat berdirinya dua kaki, tempat sujud, tempat letak tangan dan juga tempat letak dua lutut. Okey, itu adalah maksud suci tempat untuk solat. Okey, yang kedua, syarat sah yang kedua, suci daripada hadas kecil dan besar. Okey, maknanya dia telah pun berwuduk dan juga telah mandi hadas. Okey, faham? Yang ketiga, syarat sah yang ketiga, menutup aurat. Okey, sama ada ketika bersolat di tempat yang sunyi ataupun di tempat awam, aurat lelaki ialah dari pusat sehingga lutut. Okey, aurat perempuan pula ialah seluruh badan kecuali muka dan dua pergelangan tangan. Okey, kita lihat pula yang keempat, menghadap kiblat. Okey, syarat sah yang keempat, menghadap kiblat. Okey, semasa kita mengerjakan solat, bagi orang yang boleh melakukannya. Okey, sekiranya orang yang uzur atau sakit yang tidak berdaya melakukan demikian, maka diberi kelonggaran ke atasnya menghadap ke arah yang dia boleh. Tetapi hendaklah mengulangi solat tersebut apabila dia telah sembuh daripada penyakitnya. Okey, menghadap kiblat ni maksudnya
ialah dengan dada sahaja. Okey, dada kita menghadap kiblat. Okey, yang kelima ataupun akhir sekali syarat sah solat ialah mengetahui dengan yakin masuk waktu solat. Okey, sekiranya seseorang itu solat tanpa meyakini masuknya waktu, maka solatnya tak sah. Okey, walaupun tepat pada waktunya. Okey, kena yakin. Contoh awak nak solat Zuhur. Contoh pukul 1:30 petang, 1:30 petang kan. Okey, awak dah solat pukul 1:29. Okey, tetap tidak sah solat awak. Kita kena yakin bahawa 1:30 maksudnya waktu solat Zuhur. Okey, itulah syarat sah berkenaan solat fardu. Ustazah harap awak faham. Okey, bertemu lagi kita pada PDPR akan datang. Semoga bermanfaat. Syukran jazilan. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.